Salam sejahtera, berita hari ini dipetik dari BH Online. Kerajaan gagal lucut hak barang kemas, jam, beg tangan milik Najib Rosma. Kuala Lumpur, Mahkamah Tinggi menolak permohonan kerajaan melucut harta bernilai kira-kira RM80 juta didakwa hasil penyelewengan dana 1MDB. Harta itu membabitkan 2.435 barang kemas, 7 jam tangan dan 29 beg tangan yang disita dari sebuah unit di Pavilion Residence di sini milik OBU Holdings Sendirian Berhad pada 17 Mei 2018. Jam tangan itu turut dituntut oleh bekas Perdana Menteri Dato' Sri Najib Razak manakala istrinya Datin Seri Rosma Mansor menuntut barang kemas dan beg tangan berkenaan. Hakim Datuk Muhammad Jamil Husin menerusi penghakiman ringkasnya membuat keputusan itu selepas mendapati pendakwaan selaku pemohon gagal membuktikan barang disita adalah hasil daripada aktiviti pengubahan wang haram. Hakim itu turut menolak permohonan pihak pendakwaan untuk menggantung pelaksanaan keputusan itu sementara menunggu rayuan difailkan dan